Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan saudara-saudara semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan harga jual beras merah, harga grosir untuk Kota Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Maksudnya adalah untuk pengirimannya untuk daerah di sana, bukan berarti kami lokasi penjualannya itu di Kota Semarang, tetapi kami berlokasi di Kabupaten Banyumas dan sumber beras merahnya juga kita ambil dari berbagai macam daerah di Indonesia. Salah satunya dari Kabupaten Lebak dan ini salah satu produk kami dari Syarimat dan saya sendiri sebagai orang yang bertugas di bagian Islamic Digital Marketingnya ingin menyampaikan terkait dengan jual beras merah harga grosir untuk Kota Semarang ini dan sekitarnya tentunya. Artinya produk ini bisa dikirim ke sana. Ini beberapa pengetahuan tentang beras merahnya. Ini yang kami punya ya. Jadi beras merah Syarimat merupakan beras merah yang dihasilkan langsung dari petani di kampung-kampung dan desa-desa. Proses pengolahan lahan dan pengembangan padi dari beras merah ini dengan cara alami dan menghindari bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan. Kemudian kandungan produknya ini saya kutip dari beberapa sumber ya, 216,45 kalori. Kemudian juga seratnya ini tinggi, jadi ini ada banyak sekali kandungannya. Kemudian ini manfaatnya, beberapa kita rangkumkan. Menurunkan berat badan, sehat untuk pencernaan, mengontrol gula darah, dan baik untuk penderita diabetes. Kemudian ini ya, ada menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL ya. Kemudian ini jika jadi agen atau jadi reseller atau jadi distributor kita ya, agen terutama dengan reseller, ini akan ada bonus yang kami berikan dalam bentuk transfer lewat email dan lewat website. Dan totalnya 33,2 juta dan ini bisa dibaca ada murotal, ada modul Islamic Digital, kemudian draft kemitraan, 50 template video marketing bagi teman-teman yang suka YouTube marketing, kemudian gratis 4 kali pertemuan pembinaan tahsin dari tim kami, kemudian panduan memilih produk yang halal dan alami senilai halal dan terhindar dari subhat ya. Kemudian ini jaminannya dari kami, kami menggaransi produk kami. Ini sebenarnya masih ada satu lagi. Jika produk sudah tidak layak konsumsi ya. Jadi kami akan ganti jika produknya yang kami kirim itu sudah tidak layak konsumsi, misalnya sudah bau dan yang lain-lain ya. Kemudian ini daftar harganya, ini harga agen, reseller dan konsumen ya, harga agen 18.000. Ini beras merah ini rata-rata per kilo atau per liter tuh bisa sampai 40.000 ya. Bahkan ada yang jual 60.000 juga gitu. Dan kami juga menerima untuk daerah wilayah seluruh Indonesia ya. Jadi kita bisa kirim ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri juga yang membutuhkan beras merah, kita akan kirim insya Allah bisa. Kemudian ini kontaknya silahkan dan diprioritaskan untuk WhatsApp saja, tidak SMS atau telepon, karena saat ini kita fokus untuk melayani lewat WhatsApp. Baik, itu informasi sementara dari kami. Kemudian ini juga info tambahannya dari kami, yaitu produk ini karena memang masih lokal dan diproduksi secara alami dan tidak menggunakan teknologi ya, kami masih terbatas sehingga untuk produknya siapa yang lebih cepat merespon, dan video ini juga disebarkan ke seluruh Indonesia baik di YouTube ataupun di sosial media. Jadi silahkan bagi yang
apa namanya, butuh segera saja. Baik, itu nomornya, segera telepon ke sana. Kemudian ini ada beberapa dokumentasi dari kami, beberapa ya, kebetulan kami untuk merek ada beberapa ya, termasuk salah satunya ini nanti mereknya. Jadi kami sendiri punya merek untuk beras merahnya. Baik, terima kasih, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan salam digital serta salam halal mat dan salam syar'imat ya, salam Islamic digital marketing dan salam syar'imat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.